Kembung lepas dari Taiwan. Saksikan satu mantari Egi. Satu serangan dibangun terbaca. Kentok membantu ke belakang. Wiwit amankan Bingung Bunda dan Lotok. Libero di sana berbahaya. Luar biasa. Satu serangan dikulkan Vijay. Angka pertama untuk Bayu Uri. Melalui Shepherd Egi Ramdan. Satu serangan dibangun kita saksikan. Satu kesempatan lebih baik. Mamu di defense sama nonton sampai disuruh membantu ke belakang. Perawan di sana. Tentangkan yang masih ada kentok penyelamatan ke belakang. Oh, kembali lagi. PC kembali aman kan. Defense kembali. Makanya. Satu gerak tinggi yang sangat jeli. Di tangan terambilnya Nur Sawi. Menuju seorang Benceng. Menunggu seorang penonton serangan terambat tentang Benceng. Di depan mendatang. Satu upaya gagal dalam penonton. Melakukan resim 3 kali ini memimpin dengan satu angka. Kembali melalui tegar si Benceng. Benceng lepas. Benny di sana. Angkat Eki. Kembali Benny. Satu sengatan Jumari Benny. Mendarat mulus di posisi satu. Landasan padu dari putra batik dua sama Rama si jagung Bayu Urip. Sam servis Rama ada ketok angkat bunyi ke belakang. Satu pukulan dari tangan Wiwin tidak mampu dicinakan. Angka bergeser untuk putra batik 3-2. Kita ingin seorang Wiwin. Putra Batik akan melakukan serangan dengan waktu 8 detik. Wiwin lepas dilakukan. Libero, Heki, aku melewat. Satu pukulan keras. Kali ini melalui singkatan. Cuma dapat pukul 5. Sudah 2 angka imbang 3. Sama pindah poin. Di tagihan saudara Wijan. Si spesialis Queen. Lepas Wiwin di sana kurang sempurna. Karyo satu pukulan terlepas dari Karyo tercover. Dewe. Hangkat Eki 2. Pelan saja, kita sang Wiwit membantu Karyo. Satu pukulan Karyo, saya pulang darat di luar lapangan. Santai. Dari seorang VJ penonton, lepas dari VJ Nur, kali ini Karyo disengaja melalui saudara Karyo. Namun bola juga masih keluar. 5-3. Kita lihat seorang VJ. Banyu Urip Tegal Rejo. Di tengah Wijir Langan Serengen. Wiwit di sana. Angkat ke belakang. Satu bulan Nur. Kali ini angka bergeser. Terus sengatan Jemal Nur. Dari posisi 2. 4-5. Set ketiga. Terus sampai angka. Nur Safi lepas dilakukan. Dalam di sana Matari. Dan gagal. Saudara Kentok mendibang. Terus sedangkan bola dari seorang Kevin. 6-4. Kita menuju di tagihan seorang Deddy Haryono. Sam servis luar biasa. Kembung mengisar bola. Haban Kanur. Kembali ada di Peru sana. Satu mantan di belakang. Deddy. Terbaca oleh Widi. Kembung ke belakang. Namun dari upaya dari seorang Nur. Mantap Nur. 7-4. Mantap Nur. Menuju seorang Benny Haryono penonton dengan 28 detik. Wow, sayang seribu sayang. Satu jam saudari Benny mendarat di luar lapangan. 5-7. Menuju nomor pukul 6 di sana dan penonton sudah kayun. Satu sentuhan terbaca. Matahari kali kesempatan cepat. Seorang Benceng menambah satu angka untuk putra Batik. 6-7. Dari tayat kayut bola dilepas tinggi datangnya. Ramah di sana Matahari kali Eki. Satu bukaan terlepas. Terdijen Linur. Angkatnya Penceng. Melalui sengatan Jemari Penceng saudara berantem. Angka imbang. 7-7. 7-7. Mari. Sudah dilakukan dengan angka lagi bol. Dan saksikan satu Matahari dilakukan. Satu pukulan duet terbaca. Egi ke belakang Benny Haryono. Oh, terjadi miskomunikasi antara seorang Kayun dengan seorang Wiwit. 8-7. Kita bergeser di Banyu Urip melalui saudara duet
lakukan sudah. Haka satu pukulan keras tur. Kembali dia lagi. Oliveira membantu ke posisi 4. Satu pukulan terlepas. Cantik dari seorang Rama. Satu angka terukir untuk Bayu Urip 9-7. Di pertandingan dua kembali Bayu Urip Tegalrejo lakukan sudah. Aryo membantu. Ada Nur menuju di posisi 1. Ternyata masuk coy dan dibiarkan saja. 8-9 pindah poin. Didayat seorang Aryo. Aryo lepas tinggi datangnya bola. Justru servis dari Aryo tinggi menghilang bagikan bedil kakak. 10-8 Didayat berpukung 11 dan Kevin lepas embuk kerana cepat kentok cover bola dalam lapangan Wiwi. Sambaran dari Wiwi juga mendarat di luar lapangan. Sementara angka maju dan tim out. Monggo Mas Wongso tandingan masih untuk seorang Kevin. Kevin Banyu Urip lepas tinggi datangnya mengetok di sana. Angkat ke bawah Wiwi. Satu sambaran Wiwi terjadi. Tas out untuk seorang Benny. Pindah poin penonton 9-11 game ketiga. Melalui sektor senior center hadir kembo. Tinggi datangnya bola. Benny membantu amankan si Oliveira. Tercover. Oh ke belakang. Pakai pukulan tercover pukul 7 saudara Wiwit 12-9 menuju sektor dari Banyu Urip. Hegi Ramdhani lakukan sudah. Penonton kita saksikan siapa yang dipilih kembo. Kali ini melalui quick spek seorang pencek menunda penambahan angka untuk Banyu Urip. Bergeser pindah poin 10-12. Seorang pencek konsentrasi waktu 8 detik lepas dari pencek. Libero di sayang Watari. Satu pukulan terlepas. Ada Karyo mendefend serangan kembo ke depan. Nur kali ini sengatan jemari dari Nur. Mukul bola cross namun keluar sehingga angka bergeser 13-10 terpaut 3 angka di target si Jagung Rama. Luar biasa Karyo angkat kembu kali Nur masuk sudah menonton. Nur mampu mengeksekusi bola dengan sempurna sehingga angka berpindah untuk Putra Bateh 11-13 di tangan Wiwit. Terlepas sudah, ada libero di sana, satu matahari, satu pukulan kali ini. Tidak mampu terbentuk, menyatakan terlambatnya saudara, 2H14-11. Di tangan nomor pukul 8, saudara Vijay. Vijay mendatar saja, Wiwit di sana kembo, angkat ke belakang. Satu pukulan nol, tidak mampu dijinakan oleh seorang Vijay. Pindah poin saudara, 12-14 di tangan saudara Nur Safi. Sudah dilakukan Rama di sana. Egy Ramdhani ke posisi 4. Satu pressing luar biasa melalui gerak tipu dari seorang duet mengukir satu angka poin untuk Banyu Urip Tegalrejo 15-12 memimpin dengan 3 angka. Beralih seorang Benny. Kam servis luar biasa dari penonton. Namun sayang bola jatuh di luar lapangan. 13-15. Kita menuju nomor punggung 6. Kayun. Tinggi datangnya bola Kayun. Rama di sana. Eki satu kelar cepat. Berdefense. Kita saksikan kembali ke belakang. Libero membantu. Satu pukulan Rama. Terhamankan. Namun sayang defense dari seorang Kayun. Bola keluar. 16-13. Polos-polos gimana dengan tak. Ditangkan seorang duet. Waktu 8 detik, pandang lepas sudah, mendatar saja kita saksikan umpan tarik Karyo. Satu sambaran Karyo tercover, angkat bola liar, satu setar pencek. Oh, berbahaya sekali, pukulan dari Rama. Namun, sayang bola keluar coy, 14-16. Ditegen, seorang Karyo. Main dengan postur tertinggi di kubu Putra Bateh kita saksi Egi. Satu serangan cepat kabur bola. Karyo membantu Wiwit di sana. Satu bola di bulan amankan di posisi 5 ke belakang. Oh luar biasa melalui saudara gue sempurna pemilik ukur atau mengeksekusi bola 17-14. Di target berusaha Kevin sudah lakukan Karyo
Jumbo. Penceng kali ini serangan balasan dari Penceng mampu menggeser perolehan angka sementara 15-17. Hanya dua angka terpaut. Budi Kembung pas dilakukan. Benny di sana, Hegi satu mulai terbaca membantu kebo siapa yang ketuju. Haman kalau tangan baca dalam tali belo, angkat banyak Hegi satu serangan. Kali ini melakukan drama angka untuk Bang Sekuri 18-15. Yang menuju pemain kedap. Oh, terburu-buru untuk seorang duet. Waktu 8 detik tidak mampu dimanfaatkan. 16-18. Penceng salah satu mesin pencipta angka untuk Putra Bate. Rama di sana, Rama. Pressing dari Rama terbaca. Hakat Kembung, Nur kali pelan. Dan upaya yang luar biasa dari Nur membuahkan hasil menambah satu angka menonton 17-18. Dari tangan Penceng kembali Putra Bate. Serangan dari mendatang dan kembali Benul sana. Hakat Eki berbahaya Kevin. Amankan kembali atau Wiwin. Libero di posisi 5, Eki ke belakang dan Rama. Satu jemari seorang Nur. Menara 19-17. Masih unggul tim bola voli Nyurip melalui saudara kita Rama. Rama mengambil jam servis terlalu mendatar sehingga satu angka terukir tanpa jenis payah untuk Kembung CS. 18-19. Tangan Wimin sudah dilepas. Egi satu mantan terbaca. Luar biasa. Si Kayu berhasil membentuk serangan dengan rapat-rapat proyek wanita yang terkenal di dunia. Mona Lisa. 19 sama. Sudah dilakukan. Kau saksikan berupaya serangan. Oh, kali ini defense dari orang Wimin gagal atau kandas. 20-19. Seorang Wijay, spesialis quick saudara penonton, melakukan serangan untuk Banyu Urip pelan saja. Angka satu pukulan dari Kayun tidak mampu melewati bibir yang tidak bergencu. Sementara 21-19. Masih dari tangan saudara Wijay. Tinggi datangnya bola, kentok di sana, angkat Kembung. Karyo kali ini luar biasa sudah penonton, balik tangan Karyo. Angka bergeser untuk Putra Bateh 22-1. Menuju Nur, kita saksikan Egi ke belakang. Edi Haryono luar biasa telat untuk seorang Karyo mengantisipasi serangan dari Benny di posisi 2. 22-20. Untuk seorang Benny Haryono kita tunggu sudah penonton. Dengan serangan jam senyap dilakukan. Aman kali Wiwin, angkat Kembung, anti satu serangan balasan di kali terdiven. Angkat kembali ke depan, satu serangan kembali dilakukan. Dan kali ini upaya dari duet gagal. Sehingga mendekatkan angka yang diperoleh Putra Mate hanya terpaut satu angka saja. Ditegen, saudara Kayun. Kayun sudah dilakukan, drama di sana. Heki, luar biasa. Sengatan jemari dari Kevin menuju di kedudukan 23-21. Untuk seorang duet Putra Banyu Urip Tegaljo. Iki datangnya ada Wiwit. Angkat Karyo kali dalam penonton luar biasa memantul bola keluar. 22-23. Yang ketiga di tangan Karyo satu angka untuk menjalankan pas sudah. Benny di sana, Kevin. Oh, terbaca kentok membantu siapa itu? Wiwin pelan saja. Eki Ram dan Libero membantu. Kali serangan terbaca. Ah, melalui serangan dari Wiwin. Angka imbang 23 sama. Apa Wiwin? 23 sama. Serangan dengan Karyo dilakukan Benny Adi Indonesia. Eki Ram dari ke depan. Satu pelan terlepas Rama. Apakan Wewe. Hanya perlindungan Kembung dirasakan kembali. Satu mantan Rama. Dan melalui open Rama. Tim out di kita. Putra. Batim Perjo. Apakah mampu diselesaikan atau tertunda oleh Putra Mate. Sudah dilakukan Kevin. Kentok di sana. Siapa yang ditunggu belakang Pencet. Akhirnya.
memiliki Koko Mas Parcoro Zeus yang pertama dan ketiga 24 sama. Di tangan si center handal seorang Udi Kembo. Tinggi datangnya bola, Beri hangkat lagi sama badai ketak dan justru menyentuh jarik. Satu angka tersisa untuk putra Mbate. Di tangan si Kembo lakukan serati datangnya bola. Tasar si Alumat tarik Rama. Kembali saudara Rama. Akhirnya angka 25 maka. Jangan nomor punggung 6 center Heki Ramdhani. Heki konsentrasi tinggi datang kentok di sana. Kembo jalan tercup enceng. Sintangan terampilnya Becek berhasil memimpin pelan angka 26 25. Macang sate ceng, macang sate. Becek kembali kita tunggu serangan pertama dari Becek. Lepas bola libero Heki di sana Rama. Luar biasa saudara penonton. Dengan serangan Rama dari posisi 2 angka kembali imbang 26 sama. Jus ya ketiga. Nah, saksikan kembali Rama lakukan serangan untuk maju pada kentok sempurna. Satu partai kali tumbuhan mampu dibaca. Namun saya tambah di tangan Beri 27-2. Jangan seorang ini. Ayo Wid lepas sudah. Tepatkan saja Heki Kembo. Satu waktu. Sungguh luar biasa penampilan dari para pemain yang ditampilkan dari putra. Banyurip melalui sang setter harinya angkat Kembo kembali masih terdefense Rama. Luar biasa sebuah sambaran keras dari seorang Rama membuka angka untuk Banyurip 1-0 melalui setter kali ini lepas sudah angkat sebuah ancaman yang luar biasa namun sayang melebar keluar dari seorang Benceng 2-0 untuk Banyure. Masih melalui sang setter Eki lepas sudah angkat setter Kembo Benceng kena tipu. Nampaknya terbaca kena tipu oleh seorang Rama sehingga angkat kembali untuk Banyure 3-0 di set yang keempat. Lepas sudah Eki angkat setter Kembo hanya penempatan bola terbaca serang duet angkat Eki Rama. Nampaknya kembali serangan dari Banyurip sehingga angka untuk tim Banyurip 4-0. Eki Ramdhani lepas sudah terima Nur angkat setter Kembo. Nampaknya kali ini wah serangan gerak tipu dari setter Kembo mengakhiri rel poin panjang dari Banyurip. Banyurip lepas sudah kali ini dari putra badai sebuah hantaman dari seorang Benny Haryono. Tentunya angka bergeser untuk Banyurip. Raja kereta aku manamu. Kembali kali ini melalui Rama lompat sudah angkat Kembo. Luar biasa kali ini melalui tangan seorang Wiwit angka melaju untuk tim Putra Bate 2-5 lepas sudah terima Rama angkat lagi 2 kali ini kreatif 2 sempurna. Luar biasa pengamatan bola melalui 2 sebuah passing penempatan bola pindah poin 6-2 melalui Kevin sang quicker lepas sudah angkat kali ini Wiwit kali ini nampaknya open spike dari Wiwit menyentuh jari jemari pemain dari Banyurip 3-6 Wiwit terima angkat terbaik. Luar biasa pemain mungil seorang 2 kembali mengukir angka untuk tim Banyurip 7-3
melalui seorang Benny lewat satu ancaman Jamso. Terima kentok angkat center gembok. Apanya terdefend. Dua yang dituju gerak tipu terbaca. Angkat Nur. Luar biasa sebuah eksekusi melalui seorang Karyo dari Putra Banten. 4-7 Nur lepas sudah. Kali ini nampaknya bola ribol kali ini duel di atas net dimenangkan dari Putra Banten sehingga angka melaju 5-7 Nur. Terima dua angka teki dua kali ini nampaknya open spike dari serang dua masuk di pertahanan belakang dari Putra Banten. Pindah poin 8-5 skor sementara di set yang keempat. Kali ini dua apanya sebuah serve yang mahal dilakukan seorang dua dari Banyurit. 9-5 masih melalui seorang dua lompat sudah terima win. Angkat kali ini back attack Nur nampaknya kali ini dibiarkan bola melalui libero nanti sehingga angka berpindah untuk Putra Banten. Putra Banten kali ini melalikan sebuah kuipon atau rendah angkat gemuk luar biasa sebuah sambaran cepat melalui Karyo kembali angka terukir untuk Putra Banten. 7-9 Kayong lepas sudah angkat kali ini Eki sebuah pressing dari seorang Rama tak terbaca oleh anak-anak belakang dari Putra Banten. 10-7 melalui si ganteng seorang Fijer Aditya Alopa sudah terima Nur angkat kali ini nampaknya sebuah quick ball bola cepat melalui penceng menggeser angka untuk Banyure 8-10 Karyo terima Benny Nadim kali ini sebuah ramah berhantaman banyak bola ribut melalui seorang Kevin melakukan spek keluar sehingga angka melaju untuk tim Putra Banten. Masih Karyo terima ramah ini Kevin luar biasa kali ini Kevin tak mau mengulang kesalahan sehingga angka berpindah untuk Banyure 11-9 kali ini melalui Egy lepas sudah angkat salah satu sebuah quick ball dari seorang penceng sehingga angka berpindah untuk Putra Banten. Melalui sang center sang kreator serangan lepas sudah terima libero angkat quick ball kembali jual beli serangan bola-bola cepat kedua tim melalui Kevin kali ini dari Banyurit 12-10 lewat satu ancaman Jamsov terima kentok akan berbahaya luar biasa wah serangan melalui seorang Wiwit pemain yang dimiliki dari Putra Banten melalui seorang Wenceng lepas sudah terima ramah akan teki luar biasa kali ini kembali melalui tangan Kevin angka melaju untuk Banyure 13-11 Kevin lepas sudah kali ini angka cepat kembali berkali-kali kedua tim melakukan quick ball pindah poin 12-13 melalui Wiwit Wiwitnya lepas sudah terima duet brand sempurna Rama membantu duet kali ini terima serang kentok terdah angkat kali ini sempurna luar biasa Nur menyamakan kedudukan di set yang keempat 13 sama masih melalui Wiwit lepas sudah terima Rama angkat Eki hanya terdiban seorang Wiwit namun bola tak mampu diselamatkan sehingga angka berpindah untuk Banyurit melalui Benny Haryono lewat satu ancaman Jamso nampaknya terlalu datar Jamso seorang Benny pindah poin 14 sama
Bali Nur, Nur Safi lepas sudah, menerima Rama angkat tapi dua kali ini masih terdiva, nampaknya terbaca buah double ball melalui wasit pertama sehingga angka kembali untuk Banyu Urip 15-14. Masih melalui duet, menerima Wiwit angkat berdaya. Nampaknya sebuah variasi yang cukup cantik Mali setter gempuk dan Kario menyamakan kedudukan 15 sama. Kali ini Kayun terima Benny angkat drama luar biasa. Wah, open smash dari seorang Rama dari Banyu Urip 16-15. Melalui Vijay, Vijay kali ini lepas sudah terima, angkat gembok, open sebaik kali ini terdefend, namun gagal melalui seorang Benny. Tentunya angka bergeser untuk Putra Bate. 16 sama terima kali ini, angkat Eki, masih tercover ke belakang, sebuah yang luar biasa kembali terukir angka melalui seorang Wiwi 17-16. Pembuka silakan kembali ke arena pertandingan, bola dikuasai sang bomber seorang Kario. Karyonya lepas sudah, terima Rama kurang sempurna, nampaknya sebuah bentingan dari seorang Wiwi kembali angka terukir manis melalui tangan Wiwi 18-16. Pada 18-16 Karya terima Rama angkat, Rama yang dituju nampaknya terdefend Nur angkat terima ya hotel defend sang libero kembali semangat dari pemain masih terbentuk angkat Rama masih terdefend angkat hotel jemput kali ini gerak itu luar biasa. Begitu cermat, begitu jeli melalui tangan seorang Wiwi. 19-16, Kario lepas sudah, angkat teki, sebuah gerak tipu terbatas. Kembali gerak tipu, masih tertiba. Open sempat menghilang kali ini seorang Wiwit gagal keluar sehingga angka berpindah untuk Banyu Urip 17-19 melalui setter Egi konsentrasi lewat satu ancaman sel terima Wiwit angkat gagal keluar biasa kembali serangan melalui panjang melalui bola-bola cepat sehingga angka berpindah untuk Putra Bate. Gempuknya lepas sudah terima angkat Benny nampaknya keluar sehingga angka menuju ke Putra Bate 21-17. Gempuk lepas sudah terima angkat Benny Rama buah serangan cepat dari seorang Rama sehingga angka bergeser untuk Banyu Urip 18-21 lewat satu ancaman jam seberama terima kentang angka luar biasa wikbol dari seorang pencet lolos kawalan 22-18. Pencet, pencetnya lepas sudah terima libero angka wikbol dari seorang Kevin luar biasa 19-22 bisa poli lalu Kevin Kevinnya lepas sudah terima kali angkat ke belakang Wiyu wah serangan mari lepas kembali serang Wiyu angka terukir untuk Putra Bate liberonya turun 23-19 Wiwit timang-timang si kulit bundar lompat sudah terima Rama angkat tuan kali ini apanya bola keluar open terus ini SPI 24-19 24-19 24-19
Bekasi, Malik Aryo dan Kayun, sehingga angka berbeda untuk tim Banyumure. Kembali ke arena pertandingan, bola dikuasai melalui seorang Benny. Benny Haryono, satu ancaman. Oh, Imawi sempurna. Poin 25-2.